lahirkan anak yang soleh ini, kita perlukan ilmu, kita perlukan kemahiran, kita perlukan penguasaan. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. Saya nak bagi tips kepada puan yang tanya tadi. Macam mana? Puan, begini puan. Bila kita nak anak kita main handphone, saya tak dapat details anak puan umur berapa, kan? Karakternya macam mana, tapi saya bagi tahu secara umum. Begini, kan? Sebagai ibu dan ayah, kita mesti ada program-program yang diwajibkan semua ahli keluarga terlibat. Kalau anda tak boleh buat macam tu, maka anak itu nanti akan melalui kehidupan yang sangat sukar ketika dia dewasa. Kan? Kita perlukan program kekeluargaan. Contohnya pun, contoh program keluargaan tak semestinya kita pergi duduk masak-masak, tak semesti macam tu. Ada banyak contohnya. Cuik masa anak, dia masa PDPR dia fokus, dia memang budak bagus, dia memang, alhamdulillah. Kita nak bawa kebagusan dia tu, kita nak bawa kecerdikan dia dalam akademik untuk kita terjemahkan dalam kehidupan yang jauh lebih besar. So kita mesti dalam jadual keluarga, ada jadual keluarga, letakkan jadual tu sebagai satu perkara yang mesti dipatuhi, mesti diikuti dalam keluarga. Contohnya, setiap petang kita mesti ada baca hadis, setiap hari ada baca hadis, dan nak pastikan anak tu involve, dia kena baca hadis. Tugas dia ialah dia baca hadis setiap hari. Nampak eh? Jadi itu akan menyebabkan dia nak tak nak dia terpaksa buat baca hadis. Kita baca hadis, kita beli buku hadis. Kalau kat masa dia pakai Fadilah Amal, kita buka hadis, kita baca. Kemudian kita bincang satu keluarga, hadis yang kita baca tadi tu bagaimana nak dimanfaatkan, nak dibangunkan, nak ditegakkan dalam kehidupan keluarga kita. Jadi ini saya tak langsung dia akan involve. Tak apa, peringkat awal hadis, tuan-tuan bila baca hadis, dia ada roh, dia ada kelebihan. Lama-kelamaan dia sedang membasuh hati kita. Hadis ni dekat dengan jiwa kita, dekat dengan hati kita. So baca setiap hari, tak apa, tak nampak kesan dia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi insya Allah dia ada kesan, percayalah. Baca hadis tu, duduk sama-sama, kita pegang tangan sama-sama, kan? Kita duduk dengan ni, lepas tu seorang ayah bercakap, mak bercakap, insya Allah dia akan beri kesan dan impak pada anak-anak. Itu satu cara untuk kita bawa anak kita involve, kan? Kadang-kadang kita minta dia involve dalam perkara yang dia tak minat, dia tak suka. Pelajar-pelajar remaja hari ini dia suka main handphone, kan? Bila suka main handphone, ada juga kaedah. Saya tak berapa setuju, tapi kaedah ini boleh diberi pertimbangan. Katakan anak-anak suka main game, anda kena kuasai game tersebut dan anda main dengan anak anda. Itu satu kaedah. Walaupun saya tak letakkan sebagai satu perkara yang perlu diberi keutamaan, tapi itu satu kaedah yang boleh dipertimbangkan. Dan anak suka main game, kita main game dengan dia, kita kuasai. Tolong ajar aja. Saya nak fight dengan kau, kau bagus sangat ni. Fight. Kita main game bola, boleh? Bola ada dan serang-serang ada, kan? Saya tak main benda ni semua, dan saya tak minat. Jadi tak adalah, kan? Jadi bila kita main sama-sama tu, maknanya kita akan lebih dekat dengan anak kita. Jadi anak-anak ni nak beli dia senang, tuan-tuan. Bercakap tentang dunia dia, dia minat. Bercakap tentang dunia dia, dia minat game, kita bercakap tentang game. Sikit-sikit ambil gambut dalam tepung, tepung tak putus. Tepung tak bersepah, rambut tak putus. Itu teknik dia. Tapi kena bertatih, kena perlahan, kena banyak sabar. Masuk dalam dunia dia, insyaAllah kita akan dapat dia. Masuk dalam dunia dia, Pak Riz, bukankah bila kita masuk dalam dunia dia, besok kita ikut cara dia, mesti jadi orang bijaksana lah. Mesti jadi orang bijaksana. Dalam urusan dakwah, saya nak dakwah remaja yang hidup dia sentiasa berzina, hidup dia sentiasa berjudi,
dia dudukkan dengan saya selama sebulan, duduk dengan saya selama sebulan. Tuan-tuan rasa, takkan saya nak berjudi dengan dia? Takkan saya nak pergi berzina dengan dia? Tetapi saya masuk dalam dunia dia. Bila masuk dalam dunia dia, makna saya tak raih dia, tapi saya menjadi sebahagian daripada hidup yang dia percaya kepada saya. Nampak tak? Maknanya, bila saya tahu dia suka berzina, saya tak hina dia seperti orang lain. Saya tak kutuk dia, saya tak rendahkan dia. Saya tak kecil-kecilkan dia. Saya tak terus salahkan dia. Saya jadikan dia, kan? Saya menjadikan diri saya sebahagian daripada hidup dia. Jadikan kawan, berbual, kan? Itu akan menjadikan dia lebih dekat. Jangan terus serang, jangan terus kecam, jangan terus tekan. Anda akan jauh dan jauh dan jauh, dan anda tak akan dapat dia, kan? Satu ibu, tip seterusnya yang saya kata tadi, sebentar tadi, apa dia? Anda masuk dalam dunia ni, insyaAllah, kan? Anda akan dapat. Buang ego kita, ibu ni dan ayah. Kalau anda nak dapat anak, nak selamatkan anak, anda kena buang ego anda, kan? Kadang-kadang yalah, pada peringkat awal nak tundukkan dia mesti ada sikit. Macam saya, yalah, kita gunakan sedikit kekerasan, sedikit ketegasan, kemudian kita masuk dalam dunia, insyaAllah jadi, insyaAllah, kan? Dia masuk dalam dunia dia, perlahan kita tarik dia untuk dia masuk dalam dunia kita pula. Itu kena belajar lah, perlahan, insyaAllah. Next. Romazila Abdul Latif. Yeah. Kalau kita nak anak-anak kita soleh dan soleha, kita kena buat dulu, kan? Kebanyakannya tak buat untuk dicontohi. Kumpang je lebih mak pak. Mendidik anak macam main layang-layang. Ada masa lepas dan tarik kembali. Qudwah hasanah. Itu pesan Nabi. Qudwah hasanah. Contohi Nabi. Qudwah hasanah. Nabi adalah contoh yang terbaik. Kan? Kita mesti jadi mak apak yang terbaik. Kita mesti menjadi mak apak yang dicontohi, kan? Pergi sembahyang lah, nak buku berapa ni? Tapi kita tengah tengok TV, kita tengah tengok drama yang kita minat sangat. Azan maghrib dah berkumandang, dah berlarutan sampai setengah jam, kita masih lagi menonton TV. Sebab apa? Rancangan tu dia akan habis pukul 8, 7.50. Kita tahu ada masa lagi untuk solat. Kita lewatkan solat nak bagi laluan kepada rancangan yang kita tengok tu. Adakah itu telah memberi contoh terbaik pada anak? Sekarang kita duduk dengan anak, masa yang terbaik kita terpaksa, kita kena buat bersama. Buat bersama. Pendekatan yang terbaik ialah buat bersama. Memberi arahan bukan pendekatan terbaik sekarang. Buat bersama. Buat bersama. Anak-anak lebih ada keyakinan. Anak-anak dibangunkan dengan responsibility, tanggungjawab. Buat bersama. Bila kita buat bersama, bukan maknanya kita dominan. Kita buat semua benda, dia tak. Anak sekarang, kita terlalu sayang. Saya pun sayang anak, semua sayang anak. Mana orang tak sayang anak, kan? Majority manusia normal, dia sayang anak. Kadang-kadang tak sampai hati tengok anak kita nangis, betul tak? Kan? Kalau kita betul-betul nak didik anak, kita mesti sampai hati. Pernah tengok tak didik anak nak berenang? Macam itulah didik anak secara kesuhan. Pernah tak tengok macam nak didik anak berenang? Ambil baby, balingkan dalam kolam. Bagi budaya orang Melayu tu zalim. Sebab orang Melayu ni, kan, asalkan bertentangan dengan budaya dia je salah. Bertentangan itu tidak semestinya salah, tak langgar syariat tak salah lah, kan? Melanggar adat orang Melayu tidak menjadi salah. Dan tetapi yang salahnya bila kita langgar syariat. Itu je. Simple. Kita kadang-kadang adat tu dah jadi macam syariat pada pandangan kita. Kita ambil baby tadi, kita baling dalam kolam. Kan? Bila kita baling dalam kolam, baby itu tak akan lemas. Dia secara automatik dia akan berenang. Itulah cara kita nak bangunkan anak kita dalam konteks kehidupan kita hari ini. Ini dah umur 12 tahun pun anak berak, bapak tolong flush. Ada? Saya pernah handle kes tu. Bila dia tak boleh handle anak dia, bagi kat kita. Dia tak boleh handle dia tahu, dia bagi kita. Itulah saya ada buat silap. Anak saya ni, saya buat cini-cini sampai ketap dia berak tu pun saya flush, kan. Dan sebaik dia perempuan, kata ada saya cebuk kan dia. Punya sayang pada anak. Nampak tak? Ini adalah perkara yang kita sedang lakukan yang boleh merosakkan anak-anak kita tanpa kita sedar. Nampak? Anak kita pergi sekolah kan, siapa nak flush tai tu? Anak kita pergi sekolah kan, dia akan banyak mengharapkan orang menguruskan hidup dia. Ini adalah perkara yang kita sedang buat tanpa kita sedar. And sedar tak sedar, anak kita dah makin besar, dah makin sukar kita nak bangunkan. Bukan senang ya tuan-tuan. Pengalaman hidup saya, bila saya bangunkan madrasah saya, pelajar ni walaupun macam mana bagus kita bangunkan, kita tak boleh terlepas pandang. Walaupun baik dia, walaupun dia bagus, walaupun akhlak dia terpuji, tapi kalau kita terlepas pandang, dia akan berkawan dengan ramai orang. Hari ini, zaman ini, saat ini, ketika ini, detik ini, lebih banyak orang teruk daripada orang baik. Ingat baik-baik pesan saya. Anak-anak remaja yang buruk lebih ramai daripada anak-anak remaja yang baik.
anak-anak remaja yang suka masjid boleh kira pakai jari. Anak-anak remaja yang suka baca Quran boleh kira pakai jari. Anak-anak remaja yang suka berselawat boleh kira pakai jari. Jadi kalau anak anda, kan, anda nak dia suka selawat, baca Quran, anda kena sedar, anda kena pimpin mereka, sebab kalau anda biarkan saja, dia akan dimakan oleh pemangsa. Dia akan dimakan oleh kawan-kawan lain yang majoritinya bukan orang masjid. Majoritinya bukan kaki selawat, bukan solat, tak solat. Majoritinya tak solat. Jadi kalau itu berlaku, anda biarkan saja. Konon-konon anak dah besar, dia tahu nak pilih kawan. Anda banyak buat silap. Didik dia daripada awal cara pilih kawan. Cuba tengok anda sendiri. Anda pun salah pilih kawan. Macam mana anak-anak didik anak anda? Nampak tak? Kita sendiri pun salah pilih kawan. Kita sendiri pun pilih kawan yang tak betul. Mengumpat dia. Itu yang kita kata bagus. Itu yang kita kata baik. Cerita hal orang je. Entam orang je. Itu yang anda kata baik. Fikir-fikirkan. Rasa yang lezat. Aroma yang mempesonakan. Penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Dis. Pak Dis Coffee, dapatkan segera.